Oke, kali ini gua bakal buatin custom HUD-nya Mister 05. Terus habis itu gua bakal apa? Settingin sensitivitasnya buat kalian. Langsung aja guys ya, ini settingan punya gua nih, cuman langsung buat punya Mister 05 nih. Senjata ini apa, ganti senjata nih pasti ini. Terus sekitar 75 guys, 75 gini ya, pasin aja di sini, pindah sini dulu kan cukupnya di kiri, tombol jumpshot ukurannya itu 75, taruh sini lurus sama ini garis ini ya, ini gini guys. Nah, ini bentar dulu, ini samain dulu 75, tombol buat jongkok 75 juga. Nah, dulu. Nah, baru ini tombol tembaknya 70. Sekarang kayaknya turun guys, dia 65 kayaknya guys. Guys, taruh sini guys. Titiknya itu garis lurus merah guys. Terus ininya, nah, buat ngepronnya ini 55 guys. Kayak gini guys, bisa dicontoh guys nih, bagusin aja kayak gini. Nah, habis itu kita ke mana ya, ini tombol lari, tombol buat lari ini 75, kelebihan 75 nih. Nah, ini tombol tembak yang kiri ini 75. Nah, taruhnya lurus pas tombol lari. Terus tombol scope 75. Taruh sini lurusnya ini. Lurus tombol lari ya. Pasin aja. Bagus lihatnya. Wah, enggak pas tuh. Nah, habis itu tasnya ini taruh sini. Tas ini berapa ya? 60 kayaknya. 65 guys. Taruh sini guys. Untuk medkit sama 65. Habis itu ini sekitar 65. Wah, gede kan? Terus ini ya. Buat es kepal atau glue wall dipenuhin aja 100. Taruh sini. Ini kalau pakai alok sih terserah kalian mau taruh mana ini. Tapi taruh sini aja. Ini buat kalau habis berenang tuh taruh sini. Ini kalau buat biar enak kalian apa emotnya taruh situ aja. Nah, gini guys, ini 75 guys, ini 75 75, ini 55, ini tombol tembaknya ini 65 nih, gini ya 65. Nah, kayak gini guys, ini kalau kurang tinggi tinggiin, tadi punya Mister 05 itu gini guys, nempel gini aja. Waduh 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 waduh, santai itu. Nah, gini guys, ini gini guys, tapi apa ya, itu makainya susah guys, kendalinya susah. Kalian coba aja tapi gak apa-apa, tapi gua gak mau pakai ini guys, sulit guys soalnya guys. Ya gini ya, ini 75,
65 sama pokoknya 75 rata-rata guys. Habis itu simpan kalau gua gak mau. Nah ini buat lihat sekelilingnya ini apa sensitivitasnya, ini lihat sekelilingnya 100, red dot signalnya 50, ini 50 nih, pandai lah. Terus 2 kali sekupnya 85, 4 kali sekup 56, 55 terserah. Itu sebenarnya tergantung HP kalian guys, tapi coba aja sih, enak kok. Ini guys, ditontonin sendiri guys. Oke, segitu aja video kali ini guys, cuman bahas custom HUD-nya Metro 05 terus sama sensitivitasnya. Oke guys, see you next video.